Ayat rohu, ayat rohu nuli moco sopo abad hu ing kitab. Ayat mulu nuli jauh sopo Allah Gusti Allah. Ma ing opo taro ningali siro. Ayat mulu nuli ucap sopo abad. Aro ningali ingsun sayan sayiatin ing piro piro amal Allah ingsun kasih rotan kang kape. Ayat mulu nuli ucap nuli dawu sopo Allah Gusti Allah Taala. Ata'rifuha ana ta kenal sapa sira ha ing sayyi'a. Faya qulu nuli ngucap sapa abad na'am ji. Faya qulu nuli ngucap sapa Allah Gusti Allah Taala hal zida ana ta nambahake ngalaika ing atase sira apa sayyi'un suwiji-wiji. Faya qulu mongko ngucap sapa abad la mboten. Sumayat fahun nuli maringake sapa Allah ilaihi marang abad rahmat rikatan ing kertas waya rohuha mongko nuli padha maca sapa abad ha ing rikmah waya kulo nuli dawuh sapa Allah Gusti Allah Taala ma ing apa taro ningali sapa sira waya kulo nuli ngucap sapa abad aro ningali sapa ingsun hasanatin ing pira-pira amal kebagusan asiratan kang akeh kaya kulo nuli ngucap sapa Allah Gusti Allah Taala ata'rifuha ana ta kenal ha ing hasanah kaya kulo nuli ngucap sapa abad la boten kaya kulo nuli dawuh sapa Allah Gusti Allah Taala lahu marang abad hadha utawi ikiki hasanah iku mimma sangking perkara dolamu kang nganiyoyo sopo nas ka ing siro wa adaulan ngelarahake sopo anas ka ing siro wa kodulan ngalap sopo anas malaka ing bundo siro min wiri ilmika sangking tanpa kinawuhan siro. Jadi ada satu amal kemudian dihadapkan kepada pemilik amalnya, apakah ini kebaikanmu? Nggih niku kebaikan kula. Apakah ini keburukan panjenengan? Nggih niku amal Allah kula. Sampai dihadapkan satu amal kebaikan ditanya oleh Allah ata'rifuha wa yaqulula apakah kamu mengenal kebaikan ini jawabnya orang tersebut mboten terus Allah ngendika ini adalah kebaikan yang pernah aku berikan kepada engkau ketika engkau didzalimi atau dianiaya seseorang dan disakiti oleh seseorang. Terus ada orang yang mengambil bondo atau bagian yang kau miliki tanpa kamu itu mengetahui. Jadi kebaikan yang kita tidak rasakan. Hanya mungkin didolimi, diloroni, panjenengan ngapuro, itu akan jadi kebaikannya panjenengan. Jadi amal kesayangnya panjenengan. Niapne meja, niapne kopi, ini menowo-menowo kebaikan yang jenengan benjing tang dinten kiamat. Ini kopi tiga wajah kan orang tuh, kan orang itu boleh suruh deh, oleh nih si boleh suruh nih guys cekap sing puasa ya puasa udah sambil puasa suruh. Esok-esok udan ini penaknya kalau medan. Wa'ala hadalan iku ingatasi hadis hikayatun utawi hikayatun Ibrahim bin Adam utawi ceritone Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam iku wong dadi raja terus taubat karena berburu kemarin.
kisahnya yang raja di tanah Jawa itu, yang keratonan Imogiri. Karena ono iku lahu kedua Ibrahim bin Adam soko isnani wa sabahuna pitung puluh loro abane abdan kawulone. Falam mataba ing dalam sumangsane tobat soko Ibrahim bin Adam waraja alan bali soko Ibrahim bin Adam ilallahi marang Allah Ta'ala. Ya toko kataku mempemerdekake soko Ibrahim bin Adam jami'ahum ing skabeyane isnani wasabahuna. Suma inna wahidan unisak temene wong siji min ha'ula il'abidi sangking semudayane mengkono-mengkono piro-piro kawulo. Iku syaribang ngombe soko wahid al-khomro ing khomer. Balakian uli tetemu soko wahid tetemu Ibrahim ing Ibrahim bin Adham. Pakola mukanuli matur soko wahid ya fulan he fulan. Jadi ini tidak mengetahui bahwa Ibrahim bin Adham ini yang memerdekakannya, padahal ini budaknya, tapi tidak mengenali. Ya fulan he fulan dulani nuduhono sironi ing ingsun ala baiti ngatase umah ingsun. Padalan linuduhake soko Ibrahim bin Adam hu ing wahid ila makbarotin marang makbaroh. Menawang mendem takono mah ning Ibrahim bin Adam di jujuna marang kuburan. Falam maroh aing dalam semangsane ningali toroh soko asakronu wong kang mendem al-makawiro ing piro-piro kuburan yodoroba mukamukul soko sakron hu ing Ibrahim bin Adam darban kelawan pukulan syadidan kampangan. Jadi dipukul dengan sangat keras takon umah kemalah jujungan nang kuburan. Wakola lan ngucap soko sakron kultu matur sapa ingsun dulani nuduhaknu duhono sironi ing ingsun ala baiti ngatasé umah ingsun. Aku iku takon umah malah jenengan mriki. Wa anta utawi sira iku tadulluni nuduhake sironi ing ingsun ila makbaratin marang makbarah. Apalan muni dawuh sapa Ibrahim bin Adam ya rasahu he wong kang kumprung ya malilal akli he wong kang kidik akale hadal baitu tawi kilah omah iku hakikatun umah sejati wa asbasa iruhau tawi skerine piro-piro buyut iku majazun majazi. Pabadaan uli ngawiti sopo sakron bidorbi kelawan mukul. Wakan alan ono sopo asyakron untuk wahid iku ya deribu mukul sopo wahid bisauti kelawan cumeti. Ulama ya deribu ing dalam sumangsane mukul sopo wahid bisauti kelawan cumeti yu yakulu mengkong ucap sopo Ibrahim bin Adam. Bofaro mukul-mukul ngapuro sopo Allahu Gusti Allah laka marang siro. Wabai namalan ing dalam suwiji waktu rumah utawi Ibrahim lan wahid iku kadhalika kaya mengkono-mengkono yadribu idja'at umadaan teko soporo julun wong lanang akhoru kang meneng. Wakala lan ucap soporo julia bulanu he bulan ma ing opo tasnau agawe soko siro tadroku ing mukul maulaka ing gusti siro aladikang akta koka kang merdeka ke sopo maulaka ing siro akan alang nopo kelakuan ikula yusiru orang roso sopo adoribu wong kang mukul. Bagaimana
mana engkau bisa memukul sayyidmu, orang yang memerdekakanmu, dan engkau sendiri tidak merasa mengenalinya. Anna hadza sa'tamna iki madrub perkara kang dipukul Ibrahim tersebut iku maulahu bendorone dorib. Pakola nuli ngucap sapa Wahid, man iku sapa? Pakola nuli ngucap sapa dorib, orang yang mukul, man iku sapa hadza utawi iki madrub? Kala dawuh sapa al hadiru, wong kang hadir. Inna hadza sak temene iki madru iku maulaka bondoro sira almu'tiku kang merdekake rupane Ibrahim bin Adam, Ibrahim bin Adam. Palama alima ing dalem semangsane ngerti sapa Wahid anna hadza sak ing sak temene iki madru iku muktikuhu wong kang merdekake Wahid yunazala moko temurun sapa Wahid an firasihi saking jarane Wahid tumpakane Wahid wa tadzara lan nyuwun udur atau alasan sapa Wahid ilahi marang Ibrahim apala lan ngucap sapa Ibrahim qabiltu nrimo sapa ingsun wa qabtu lan ngapura sapa ingsun wata jawas tulan ngapura sapa ingsun sama angka saking sira ayang dikane Sayyidina Ali ashabul akmal niku al afu inda ghadab, memaafkan ketika sedang marah itu susah, ashab amal yang susah memberi ketika tidak punya. Kala ngucap sapa ad-dharibu wong kang mukul ya maulaya e bendoro ingsun utawa Gusti ingsun kuntu ana sapa ingsun iku ad-dharibu mukul sapa ingsun ka ing sira wa udi lan nglarakake ingsun ka ing sira wa anta utawi sira iku tad'u ndongaake sapa sira bidu'ain kelawan donga hasanin kang bagus. Engkau dipukul, engkau saya sakiti, kau malah mendoakan kebaikan. Watakululan ngucap sopo tuan bikuli dorbatin kelawan saben-saben pukulan Bofarallah bulaka ting lafad Bofarallah laka Bofarallah muka-muka ngapura sopo Allah Gusti Allah laka marang tuan Mahasiro Kala muka ngucap sopo Ibrahim kaifa halekoyo opo lahadamu orang dungo ake ingsun laka marang siro duaan ing dungo hasanan kang bagus wa anta hale utawi siro ikutakunu ono sopo siro iku sababan dan sebab li kedue ingsun ila dukulil jannati marang mlebu swarga. Bagaimana saya tidak mendoakan baik kepadamu sedangkan engkau itu menjadi sebab lantaran aku itu masuk ke dalam surga. Bidarbika kelawan sebab oleh mukul siro iyaya ing ingsun wa adakalan oleh ngelaran ake sopo siro sebab dia itu dipukul dan juga menyakitinya. Ayari juga ada yang dikulasoh nek narikane madrasah. Mulasoh juga diceritakan ono sahabat sing diatur nalikane perang, dari perang kan ken baris sih. Ayo bocah tekar mlebu maring kelas niku. Enten sahabat sing medal sangko barisane. Medal dari keluar dari barisannya kemudian diluruskan oleh Nabi dengan rotan, kayu rotan dengan tongkat. Dia merasa dipukul oleh Nabi, kemudian keluar dari barisan menuntut memukul kembali Rasulullah. Jadi, suatu ketika Rasul menanyakan kepada para sahabat, apakah ada sesuatu yang belum aku bayarkan atau jenengan pernah sakiti tapi belum saya
apa balas atau belum saya kembalikan kepada panjenengan. Lah itu ada sahabat matur, ya Rasulullah, dulu ketika akan berangkat berperang kula niku pernah digebuk dening panjenengan mergo kula keluar dari barisan ketika mau berangkat perang, kaya bocah TK niku mlebet badhe mlebet teng kelas baris, oh keluar dari barisan. Lah ya kalau begitu silahkan dibalas sekarang. Ini sahabat pada marah, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan lainnya ini pada marah. Lho iki ono wani-wanine sahabat dipukul Kanjeng Nabi kok pengin balas Kanjeng Nabi. Sing lahir para sahabat tidak terima, wis anu Rasulullah jenengan digantosi kula mawon. Kula mawon sing di pukul, kula ikhlas, kula ridho. Mboten niki soalnya hubungan kali napa hakul adami, hubungan kali hakul adami. Hanya termasuk sing kedah di ngatos-ngatos niku yang kaitannya dengan hakul adami niku, yang hubungannya dengan utang piutang dan lain sebagainya. Karena yang terjadi di masyarakat kan misalkan kayak orang meninggal gitu, kados tiyang meninggal niku kadang karena wis kadung yus keluarga mungkin mumet nih, mumet karena ditinggal orang yang dia cintai, mungkin enten sedherek kula panjenengan sing meninggal. Ini kan pikirannya rungsang nggih, pikirannya rungsang dilalah kadang nek nalikane ngedusi niku teng griya mboten enten sabun kan nggih. Akhire utang disit nang warung. Lah itu sebisanya kudu cepet-cepet dibayarake karena urusannya nanti malam itu dia juga didatangi oleh malaikat. Ngeten. Lah terus nopo yang terkait kaitan dengan utang piutang hakul adami itu memang harus benar-benar diperhatikan, walaupun mungkin kesane lho ora umum temen nggih, nopo lagi wong mati kok bahas masalah utang piutang. Tapi ini berhubungan dengan nopo si mayit ini lho. Ben mayit itu tidak punya tanggungan ketika dia sudah masuk ke dalam kubur. Tapi kan nyatanya adatnya di kita mbok menawa almarhum gadah utang piutang mangke urusane kali ahli warise. Ini kan ada jeda nggih, mboten kok langsung mengatakan apabila almarhumah ini ada utang piutang secepatnya untuk mendatangi keluarga yang bersangkutan. Ngaten nggih. Adanya kita ketika pemberangkatan jenazah kan seperti itu. Jadi urusan utang piutang yang akan dibawa ke alam kubur malah ditunda-tunda. Ngoten. Apalagi yang terkait dengan sholatnya atau kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan itu, yang misal enten tiang sing sedo gerah itu kan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu sholatnya kadang tidak diperhatikan yang ditinggalkan apa saja, itu perlu diperhatikan kaitannya dengan hakul adami. Yang saya amati maksudnya kalau di masyarakat seperti itu, ibu menolong ibu si mayit sebune utangan melas loh, melas maring mayite, sampone juga utang disit, itu kan kaitannya juga si mayit ini itu tadi. Al hadis utawi hadis asaminu kang kaping 8 wal isruna lan 20. Sing puasa ngipang bener ini puasa. Di sini nang nasi gawe kopi, sing gawe kopi, sing tan. Walai seruna lan rong puluh iku an Asma binti Umais, sangking Asma binti Umais al Khosamiyah. Rodiya muga-muga ridoni sapa Allah Gusti Allah, Gusti Allah Taala anha sangking Asma. Qalat dawu sapa Asma, samitu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mai
ke sepuh hanya ustad ditang leti dening ke sepuh dan Gusti Allah niku seniki sek nopo Gusti Allah sek nopo seniki siapa ini ngatas Gusti Allah seniki lagi sholawat mereka inna Allah malaikatahu yusallu yusallu ini kan fi'il mudhari fi'il mudhari kan zamannya apa zamannya hal atau istiqbal naik boten saat itu ya juga akan datang terus istimror fi'il mudhari ini istimror terus menerus jadi Allah itu ya pada saat ini sedang sholawat jawabnya kiai disebut itu tadi makanya nek seket sedina itu paling ora ya 10 atau 100 moco sholawat wis dengan orang paham sejarah Nabi tapi ngaku-ngaku cinta Nabi ora apa-apa lumayan guru sekumpul niku nate dawu ono wong orang kenal karo ulama atau orang kenal karo Nabi tapi mengakui dia itu cinta Nabi berarti kan cinta palsu gitu. Dia membohongi dirinya wani ngapusi dheweke iku ngakoni cinta Nabi iku lebih apik daripada wong sing orang sama sekali tidak mengakui dia itu cinta kepada Rasul kon ngapusi biara wani napa ngaku cinta karo Rasul maya masyhur ana wong sing gelem maca selawat wakila 10 kali wakila 100 kali itu ada 4 malaikat iku sumpah marang Rasulullah ya Rasulullah nek umpama ana umat panjenengan sing kulino maca selawat maka aku akan memintakan kepada Allah 4 perkara dari 4 malaikat ini jadi wong sing sering selawat niku makhluk setelah makhluk yang sering sholawat itu salah satunya adalah malaikat. Malaikat itu sering sholawat karena innallaha wa malaikatahu kan Allah kemudian malaikatnya. Nek kula panjenengan sedoyo sering podo-podo kumpul karo wong sing podo senenge, iku kan dadi kancang, dadi bolo. Gino mboten? Jenengan kumpul karo wong sing seneng ngaji. Iku kan akhirnya ketemu dipersatukan di dalam pesantren akhirnya jadi teman di pesantren utawa jenengan mungkinlah keluar dari pondok itu ketemu alumni alumni Al-Hidayah karo ketemu alumni alumni Al-Amin itu jenengan lebih nyambung pundi alumni Al-Amin karena itu jenengan bolone jenengan pernah bersama kegiatan satu pondok dengan panjenengan jadi temannya kan sing dibela ini kira-kira pundi disit alamin disit ya kan itu juga jenengan kulino moco sholawat itu janjine malaikat kepada orang yang membaca sholawat itu didatekno bolo didatekno konco yang pertama malaikat Jibril Mikail Israel sama Israfil Jibril niku malaikat tugasnya setelah membawa wahyu niku napa menyampaikan rahmat nggih. Sapa wonge ya Rasulullah di situ awalnya di hadis napa malaikat Jibril bersumpah wallahi dengan sihat wallahi demi Allah ya Rasulullah jikalau ada umat panjenengan kok sedinten maca selawat wakila 10 kali wakila 100 kali maka aku akan sujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat kepalaku sampai Allah memberikan rahmat kepada umatmu. Dine rahmate Gusti Allah dilebokne nang suwargane Gusti Allah. Lah, yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya napa? Membawa rezeki. Begitu juga malaikat Mikail menundukkan napa bersujud kepada Allah berjanji tidak akan mengangkat kepalanya sampai aku itu diizinkan dening Allah untuk membawakan
air dari sungai Telaga Kausare Panjenengan. Jadi digawane banyu saka Telaga Kausar. Wong sing ngombe Telaga Kausare Kanjeng Nabi itu tidak pernah dahaga selamanya. Lah, malaikat Israfil, terus malaikat Israfil nek ana umate panjenengan kok maca selawat dening panjenengan, maka aku akan nyuwun karo Gusti Allah ing dalam dino kiamat, dino dikumpulake nang mahsyar, matahari itu kan jaraknya wakila satu kilan gitu, jadi panasnya luar biasa. Nah, saya akan memintakan kepada Allah untuk umate panjenengan, ben umate panjenengan itu diberi ra'alpa hawa yang sejuk, jadi adem narikane nang teng mriku teng mahsyar kumpul teng ora-ora lagi kepanasan. Terus yang terakhir malaikat Israel nek ana umate panjenengan maca selawat kali panjenengan 10 kali atau 100 kali, maka saya akan mencabut nyawanya umatmu dengan seperti aku mencabut nyawanya para anbiya wal mursalin. Jadi nyabut garapane nabi arwal mursalin kan halus iki garapane. Garapane kula panjenengan kan cabutane seduko halus napa nopo kasar, barokai sholawat mbok menowo kula panjenengan sedaya dicabut dalam keadaan yang lembut. Tapi itu saja kalau lihat di hikayatnya, Nabi merasakan orang dicabut nyawanya itu seperti halnya kulit kambing yang dikelupas dalam keadaan hidup. Hidup itu menakutkan. Mulanya njenengan boleh ngamal ibadah ojo males-malesan. Bok surgane jatahe terakhiran kan iki. Terakhiran yo gambarane kaya pohon dalu niku sing ngajine keri-keri nang tangga-tangga niku. Wis kepenak ora kepenak ya nang tangga terus ngoten. Tapi sebagian daripada masjid penting lu khusus kaya. Ya mulu hale ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku biksa ala banget sapa al-abdu kawula. Abdun utawi kawula tujabar tajabaru kang gumedhe sapa abad wahta jalan nganiyo ya sapa abad wahta lalan gumedhe sapa abad wanasialan lali sapa abad al-kabira ing rakang agung. Sombong terus lali dengan Allah yang Maha Agung. Al-Muta'alli kang luhur iku bisa Allah banget sapa al-abdu kawula abdun utawi kawula tajabara kang gumedhe sapa abad wa tadalan aniyo ya sapa abad wa nasialan lali sapa abad al-jabbara ing zat kang murba waseso. Illa ala al-a'la kang luhur, al-a'la kang luhur biksa Allah banget sapa al-abdu kawula abdun utawi kawula saha kang lali sapa abad wa nasialan tegese lali sapa abad al-maqabira ing pira-pira kuburan wal balialan bosok wal balialan bosok bisa Allah banget sapa al-abdu kawula abdun utawi kawula ata kang lacut watoho lan tegese lacut wanasialan lali sapa abad al-mabda'a ing kawitan wal muntaha lan pungkasan. Bisa iku Allah banget sapa al-abdu kawula abdun utawi kawula yang taruh kang milih sapa abad adunya ing dunia bidini kelawan agama. Bisa ikolo banget sapa al-abdu kawula abdun utawi kawula yang taruh kang reko sapa abad adunya ing dunia bisubhati kelawan piro-piro perkara kang subhat. Iku bisa Allah banget sapa al-abdu kawula abdun utawi kawula wa
tomaa kang tomak sedu tomain kang duwini tomak sapa abad ya kudu kang nuntun ing kang nuntun apa tomak hu ing abad ilan nari marang neraka bisae kala banget sapa al abdu kawula abdun utawi kawula hawa kang anut hawa nafsu yudilluhu kang nyasarake apa hawa nafsu hu ing abad iku bisa Allah banget sapa al abdu kawula abdun utawi kawula rohibun kang seneng badalahu ing ngasorake sapa abad hu ing rohib anil haqi sangking perkara hak ai ikra al khabara ila tamamihi terus seneng ngalihake perkara sing hak. Makanya Nabi ketika melihat para sahabat itu berseteru ketika ada salah satu sahabat yang memang benar itu tidak dibela keduanya, tapi yang hak-hak yang batil batil, karena Nabi itu juga Al-Furqan pembeda. Buruk sekali seseorang hamba yang mempunyai keserakahan. Keserakahan itu menuntun kepadanya ke dalam neraka dan juga senang karo hawa nafsu. Makanya di nasul ibad itu dikatakan orang yang istighol dengan lazat atau hawa nafsu itu pasti tidak lepas dari salah satunya adalah faktor lawan jenis sih. Kalau di situ disebutkan anisa wong wedon, begitu juga wong wedon itu sebaliknya dengan orang laki-laki, itu yang kaitannya dengan hawa nafsu keinginan. Ada pikirannya ini ku pundi-pundi. Yang jelas kalau ikut hawa nafsu keinginan itu mengajak panjenengan, kula panjenengan ke dalam sesuatu yang lebih dilarang, condong lebih condong ke sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh syariat. Terutama di pondok ini kan kadang nek nuruti kepenginan yo. Wae ora kuliah iku pengine kadang metu nggih. Pengine mangkat, wis mangkat kadang ora butuh nang kampus kan. Ora butuh nang kampus atau nang pundi. Saya juga merasakan demikian. Di situ nek ora kuliah ora libur niku ya rasanya pengin mangkat tapi metune sembuh metu ngopi atau nang ngendi jalan-jalan kan dan sebagainya. Itu pokoknya mengajak ke sesuatu yang dilarang. Padahal adanya aturan baik di syariat atau di pondok itu ben panjenengan cepat sampai ke dalam tujuan lho. Ana ne peraturan. Tapi nek nang pondok ora ana aturane sing ngaji, los terserah orang ngaji, ya terserah, penting bayar syariah. Itu kan ora butul-butul gitu. Jadi adanya aturan itu bukan untuk dilanggar. Bocah nembe mondok kan sonone peraturan itu pun dilanggar kan, sonone difungsikan peraturan enggak, itu tujuannya ben wong itu cepat sampai ke dalam tujuan tujuannya. Dengan tujuannya teng mriki nopo arep golek ilmu apa pindah gunturu nopo arep nopo jelas ya golek ilmu oleh ceritanya Gusti Allah namitu ta'aluma linaili rito lohi izalatil jahli menghilangkan kebodohan wali ihya ini niati ngurip-ngurip ilmu agama wali syukri nikmati nyukuri nikmati Gusti Allah biniatin sotiko lima atawakuli dengan niat yang benar dan hati yang tawakal pasrah. Saat ini pasrah ya wis jenengan lebutan beriki manut aturan beriki jalanke aturan riki, waya ngaji-ngaji, kuliah-kuliah, waya apalan, apalan sing apalan Quran yo diapalne. Niku wis mumpung jenengan tes teng pondok. Jenengan teng pondok karo nang omah niku wis suwe nang omah kan. Jenengan teng mriki pinten taun? Paling suwe 4 taun, 5 taun. Nang omah wis 10 taun lebih kan. Durung nanti setelah jenengan pulang, ketika sudah pulang di pondok itu lebih lama lagi. Jadi nang pondok itu apa saja dicari, apa saja dipelajari. Nang pondok itu koyo dene wong jaring. Guru kula dawuh
wong pondok iku kaya dene wong jaring. Sing arane wong jaring ya sandale katut sampai yo katut iwake yo katut. Nang pondok ora apik kabeh, kula percaya. Nang pondok ora apik kabeh. Sing apik ya apik, sing ora ya ora. Kelakuane bocah nggih, bocah santri kadang kan jahil-jahil yang wajar lah, selama masih wajar. Lah ketika wis mulih nang omah itu dintas kan jaringe, dipilih di sing sandal, di sing sampah, di sing isi kena tinggo, kena dimanfaatkan, difungsikan itu kita ambil. Yang kotor-kotor itu ditinggalkan, dibersihkan, dibuang. Rene, wong jenengan nek sing teng pondok apa ben dipelajari latihan pitoba, tahlil. Mungkin itu hal-hal sepele di pondok, kadang diguyuni kancane iki latihan pitoba itu diguyuni kancane. Tapi nanti ketika di rumah itu manfaatnya luar biasa. Orang ketang kon sambutan latihan, mungkin sambutan ngantar jenazah sing laki-laki atau sambutan seserahan pengantin, atur seserahan kangge manten. Niku penting, mesti orang bocah pondok wangsul sing dideleng niku bisa kabeh. Sampai wong sing penyakitan bi kadang maring bocah pondok jaluk dongane. Dilalah bocah pondok iku ora pede penyakite kadang. Mboten pede kula ora bisa kok. Mengon jaluk seperti itu. Jadi mumpung di pondok ngerin guru-guru nek peling niku kadang sekarang nang pondok niku sing serius. Nang pondok niku mboten dangu siswa nang omah digunakan dengan maksimal mungkin. Tapi itu memang saya rasakan betul. Duka nek kula mung kuliah tok nggih, kuliah terus ora mondok kayane ya mboten saged kados niki. Bu kuliah ya ora patia semangat ketulung nang pondok. Niku kangge alhamdulillah. Hukia dan cerita ke opo anak Umar bin Abdul Aziz di waktu khilafati ing dalam waktu dadi khilafah Umar iku arsala utusan sahabat ing sahabat ila Rumi marang tanah Rum li ajlil wazati krono areh perang pan hazamat nuni keplayu sofa sahabat piro-piro sahabat kau sirolan din goyong sapa isruna orang puluh apane nafaron pantane minas sahabati sangking sahabat wa amarolan perintah sapa kaisaru Rumi ratune negoro Rum liwahidin marang wong swici minhum sangking isrun ayat khala ingin temanjing sapa ahwahid bidini ing dalam agumune kaisar ing dalam agumune kaisar wayu abadu lan nyembah sofa wahid asonama ing berhulu wakala lan ngucap sofa kaisar indahol talamun manjing sofa siro fitining dalam agama ingsun wasajata lan sujud sofa siro li sonami marang berhulu ya ajaluka mungkun dati ake ingsun ka ing siro amiron ing amir to pemimpin bibal datin ing dalam negoro hadimatin kan agung wa ukti kalan aweh sapa ingsun ka ing sira ala alama ing gendera ing gendera wal khila alan ing wal khila alan ing pemangku keraton wal kusalan gelas emas wal bukolan selumprit wa in lam tadkhul lamun ora manjing sapa sira fidini ing dalam agama ingsun ya aqtul ka mengko bakal matene ingsun ka ing sira wa dribalan mukul sapa ingsun unuka ing gulu sira. Jadi ada tawanan zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikirim maring tanah Rom, lha itu ternyata tertawan tersandra oleh Kaisar Rom. Jadi tawani salah satu dari tiga itu tadi, nek awakmu gelem lebu nang agamaku nyembah marang berhala, maka akan saya beri kekayaan dan juga kerajaan di satu daerah. Kalau tidak mau, saya akan membunuh dan juga memukul
lehermu, menggal lehermu. Pakola nuli ngucap sopo wahid la abiu ora bakal adol sopo ingsun adina ing agomo bidunia kelawan dunia, bidunia kelawan dunia. Fa'amaronuli perintah sopo kaisar. Fa'amaronuli perintah sopo kaisar dikotlihi kelawan mateni wahid wakutila nulid dan mateni filmi daning dalam lapangan waduri balan dan pukul opongunu guru gulune wahid bisaifi kelawan pedang bedara nuli mubeng oporok suhu siraih wahid filmi daning dalam lapangan salah sama rotin kelawan telu biro-biro ambalan. Jadi tidak mau saya akan tidak akan menjual agama saya untuk kepentingan dunia. Dan hanya dipenggal oleh kaisar tersebut. Wakana lan ono po ar-rasu iku yakra'u maca po ar-rasu hadhil ayata ing ikilah ayat ketika kepalanya terjatuh dilinding kepalanya masih bisa mengucap ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya ayyatuhan eling-eling roh ya ayyatuhan nafsu eling-eling roh utawa jiwa al-mutmainnah tukang anteng irji'i balio siro ila rabbiki marang pangeran siro radiyatan hale ridho mardiyatan turkang den ridoni padhuli bodom lebuwa siro fi'i bading dalem kawulo ingsun wadhuli lan lebu lebu ake sopo ingsun janati ing swarga ingsun. Dan membaca ayat itu fa wadibanuli bendu sapa kaisaru kaisar wa hadalan ngalap sapa kaisar asania ing wong kang kaping pindho wa qala lan ngucap sapa kaisar unhul manjing sira fitine ing dalam agama ingsun aj'al ka mangko dadake ing sira amiron ing amir bimisra ing dalam fi misro kada ing dalam kota mengkene wa ilalan lamun ora regel mlebu ya akto umengkong megot sapa ingsun unuka ka ing guru sira kama kota tu kaya oleh nugel sapa ingsun unuka sahibi ka ing gurune kanca sira makola nuli ngucap sapa asani la boten la abi ora bakal ngedol sapa ingsun adina ing agama bidunia kelawan dunia. Baik kana senajan ono iku laka kedua siro apa wilayatun kekuasaan apa wilayat tukot iunuki muasani megot gulu ingsun falesa ora ono iku laka kedua siro apa wilayat tukot il imani kekuasaan nyegah iman sedangkan walaupun engkau berkuasa untuk menebas leherku tapi engkau tidak bisa berkuasa untuk memotong imanku. Fa'amaronuli perintah sopo kaisar bikota iroksi kelawan megot siraeh sani wakuti anuli den megot opo roksi wadarolan mugeng opo aroksu karoksi sohibi kaya sirahe koncone asani salah sama rutin kelawan telu biro-biro ambalan wakanalan ono kela opo kelakuan iku yakrohu moco opo aroksu sirah bahwa utawi man iku fi aisyatin ing dalam fi aisyatin ing dalam urip radiyatin kang rido fi jannatin ing dalam swarga aliyatin kang luhur fi aisyatin radiya fi jannatin aliyah baca surat ini fatufuha kutufuha utawi woh-wohane jannah ikut daniyatun parek wasakatalan meneng opo roksu fawakohan nuli tumibo atau kandeng opo haroksu inda roksil awaling dalam sandinge sirah kang awal fawadiban nuli bendu sapa kaisar kaisar hodoban kelawan bendu sadidan kang banget yang kedua sama tidak mau menjual agamanya
Wa amarolan perintah sopo kaisar ayu khoda ing yento ngalap sopo kaisar asalisa ing wong kang nomor telu. Wa kolalan ngucap sopo kaisar ma ing opo takulu ngucap sopo siro anta yo siro hal takulu notoh manjing sopo siro fitining dalam agomo ingsun. Wajah alukalan dari akses sopo ingsun ka ing siro amiron ing pemimpin to amir. Wadarokat gunulin nemu ing asalis opo sakowatu ciloko. Okolalan ngucap sopo waziruhu. Dahol tu wakolalan ngucap sopo salis dahol tu manjing sopo ingsun fit ini kaing dalam agomo tuan wahtar tulan milih sopo ingsun ad dunia ing dunia alal akhirat ing atase akhirat. Wakolan nuli ngucap sopo kaisar liwazirihi marang patie kaisar uktub nuli sosiro lahu marang salis misalan ing cerita kang dadi pitutur wakti hilan aweo sirohu ing salis khil'an ing pemangku keraton wakuksan lan gelas emas wa'alaman lan gendero makola nuli dawu sopo waziruhu wazire kaisar topatye kaisar ya malik he malik kaifahale koyo opo utihi paring sapa ingsun hi ing salis biwerita jeribatin kelawan tanpa jajal. Pakola nuli ngucap sapa al waziru wazir kul ngucap sira lahu marang salis in kunta lamun ana sapa sira iku sadikon wong kang bener dikalami kaing dalem kalam sira faktul nulimat faktul nulimateni rajulan ing wong lanang min ashabika sangking piro-piro sahabat siro watu sadikulan sehingga benerake sopo ingsun kalamaka ing kalam siro fahodanuli ngalap sopo almaluni wong kang den laknat almahdula kang ngasorake wahidan ing wong siji min ashabi sangking sahabate mal'un fakotala nuli mateni sopo mal'un huing mahdul fa'amara nuli perintah sopo al-maliku malik al-waziro ing wazir ayak tuba ing yenta nuli sopo wazir al-misala ing perumpamaan fakola nuli ngucap sopo al-waziru wazir limaliki marang malik hada utawi kiki salis wong lanang sing nomor telu iku laisorono minal akli sangking akal wal fitnatilan limpat antusot diko ingin tom benerake sopo tuan kalamau ing kalame salis pamaro alan orang reksa sopo salis hako ahihi ing hake dure salis ala dikang ulidakang din lairate mahu sertane salis wana sahalan urip atau cukul sopo salis. Jadi ini berkhianat tiga berteman sejak kecil yang dua tidak mau menjual agamanya, yang satu ini mau menjual agamanya karena dapat iming-iming itu tadi diberi kerajaan. Akhirnya diperintahkan wazirnya ini untuk memberikan kerajaan kepada si orang yang ketiga ini tadi. Tapi wazirnya ini pintar. Bagaimana bisa kita mau memberikan kerajaan kepadanya sedangkan kita tidak mencobanya terlebih dahulu. Maksudnya diperhatikan terlebih dahulu. Terus dipikir-pikir kok bisa cilike bareng, gedene bareng, yang dua ini tidak mau menjualnya agamanya untuk ditukarkan dengan kerajaan, yang satu kok ini mau. Ini kan segenah omongannya tidak bisa dipercaya. Kok bisa kita akan memberikan kerajaan kepadanya.
koncone dewek singket cilik bedi hianati nopo malih jenengan sing dadi raja memberikan istana kepada orang yang ketiga ini tadi, pasti punya potensi juga akan dikhianati juga. Sehingga akhirnya yang ketiga ini juga sama-sama dibunuh karena tidak menjaga haqqo ahihi alladhi wulidamahu wa nasaha. Haknya saudaranya yang dilahirkan bersama, tumbuh besar bersama. Ini ngelarani konsone. Pakai fahale kaya opong yarang repso sopo salis hakona ing hakito pamaron nuli perintah sopo kaisar dikot li kelawan mateni asalis pokotalu nuli podo mateni sopo kaum bu ing salis malah ini lebih mengerikan matinya pokotno ulan podo nugel sopo kaum rok sau ing sirai asalis wadarolan mubeng-mubeng opo rok sahu fil midaning dalam lapangan salah sama rotin kelawan telu biro-biro hambalan wakanalan ono poklak waniku yang roh umoco sopo arroksu sirahe sing nomor telu afaman haqqo alaihi kalimatul adabi afaman ono toh utawi wong iku haqqo hak alaihi ngataseman opo kalimatul adabi kalimate sikso. Apa antau natau dawi siro iku tun kidu nyelametake siro man ing wong pinaring dalam neraka wasakan alan meneng opo arroksu fitoro bil medaning dalam pinggir lapangan wamalan wamahadoro lan ora hadir opo arroksu indarok sening dalam sandinge sirah loro, yang satu sirahnya itu tidak bersamaan dengan dua kepala yang sudah dipenggalil tadi. Asoro nulid dadi sopo asalis iku ila adabillahi tumuka marang adabi Allah atau siksane Allah Ta'ala wa na'udhu lan nyuwun pangrekso ingsun billahi kelawan Allah. Moga kita tidak menjual agama untuk kepentingan dunia. Ini ngendikane Kanjeng Nabi kadal fakru ayakuna kufru wong mek pikir ikut dekat dengan kekufuran. Karena upaya-upaya seperti itu hanya diiming-imingi dengan sembako sing akeh diberi uang, upaya-upaya orang untuk supaya keluar dari agama kan dengan iming-iming demikian. Terus wis kadung akeh juga wong sing kadang tergiur dengan gemerlape pangkat dunia. Artinya wis dadi orang besar untuk pindah agama ini kan tidak mungkin. Hanya di buku mengenal Allah lewat akal itu sebenarnya sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang mereka mengakui bahwa apa Islam itu agama yang benar. Tapi wis kadung jadi ilmuwan kan kadung kepenak. Misalkan saya pindah agama, itu kan bisa menurunkan martabate kulo. Akhirnya mereka-mereka itu banyak yang bertahan karena alasan jabatan, kedudukan, dan juga pangkat. Sebenarnya mereka ketika meneliti juga mengakui kok bisa ya darah itu berada di dalam tubuh manusia. Ini lewatnya mana? Orang pernah ngisi, padahal mboten pernah ngisi darah, mboten pernah ngombe darah, tapi bisa kurang darah atau darahnya tinggi. Ini kan ilmuwan-ilmuwan pada mikir, ono maning buah, orang pernah digulani, jeruknya bisa manis. Ini disebutkan semua kan di Al-Quran itu ada kan, di Al-Quran ada. Mereka yang mempelajari Al-Quran, orang-orang non-muslim yang mempelajarinya, itu takjub dengan Al-Qur'an. Yaitu tadi Al-Qur'an mujizate Kanjeng Nabi kang paling agung nek kula panjenengan sedoyo mempelajari, ya akan melihat keagungan-keagungan yang ada di dalam Al-Qur'an, pergantian siang malam, adanya musim, itu semua berada di dalam Al-Qur'an. Al-Hadis tasyi wal isrun wa alam al-Fatihah. Ngajinin sampai tindak tindak tanggal
masalahnya selambung ini. 13 Agustus sedikit tanggal 8 ya, kurang lebihnya dari saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.